Usai menangkap 5 pelaku terduga teroris jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD Bandung Raya, Densus 88 Mabes Polri geledah rumah yang dikontrak oleh 5 terduga teroris di Kampung Jajawai Timur, Antapani Kidul, Bandung. Di rumah tersebut, petugas amankan bahan kimia untuk pembuatan bom yang rencananya akan diledakkan di Mako Brimob Kelapa II Depok serta Istana Negara. Sudah 8 hari yang lalu, dia mengontrak tempat ini untuk dijadikan tempat tempat untuk menyimpan bahan peledak yang mereka rencana akan merakit. Ya, rencananya akan meledakkan Mako Brimob, kemudian petugas Polri sendiri yang di lapangan, dan juga Istana Negara. Sebelumnya Selasa pagi, Densus 88 Mabes Polri menangkap pasangan suami istri AK dan AR dan Y, R serta SH di 3 kawasan terpisah di Bandung. Mereka diduga ikut mendanai dan memberi pelatihan kepada terduga teroris inisial AW yang bom pancinya meledak di Buah Batu, Bandung awal Juli lalu.